Polis Sabah mengesahkan siasatan awal terhadap kematian Major Muhammad Zahir Armaya kerana tertembak peluru hidup di kem Lok Kawi Sabah Rabu lepas adalah tidak disengajakan. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Dato' Omar Mama, setakat ini pihaknya sudah memanggil 11 individu terdiri 9 tentera dan 2 doktor untuk membantu siasatan. Pihaknya juga menjangkakan akan ada lagi individu yang dipanggil untuk rakaman percakapan. Dato' Omar berkata demikian ketika dihubungi RTM Kota Kinabalu. Beliau berharap siasatan tersebut dapat diperkemas dan dibentangkan kepada timbalan pendakwa raya pada minggu depan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada pihak tentera atas kerjasama penuh yang diberikan sepanjang siasatan dijalankan. Dalam kejadian itu, Major Muhammad Zahir Armaya meninggal dunia dipercayai tertembak ketika membuat aksi gimmick sempena penubuhan 5 division di kem Lok Kawi Sabah. Selain siasatan pihak polis, Tentera Darat Malaysia DM turut menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca tragedi tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 304A Kanun Keseksaan.